Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Angga Haris. Kali ini kita akan icip-icip kopi. Drip kopi ulu bulu tanggamus. Langsung aja, udah nggak sabar. Kita akan lihat tampak dekatnya, kemasannya seperti apa. Oke. Kita akan lihat dari dekat mana kemasan dan rasanya drip kopi ulu bulu tanggamus. Drip kopi ulu bulu tanggamus, jargonnya pastikan kita seirama. Menurut informasi dari yang punya, drip kopi ini ke depan akan ada varian lain selain dari ulu bulu tanggamus originnya, seperti gayo Aceh, kopi liwa, kopi Bengkulu juga. Kabarnya sih seperti itu. Ini tampilan belakangnya. Home office game. Oh iya, saya lupa. Si yang punya ini memang hobinya main sepeda emang. Si dari petunjuknya disobek, dibuka. Oh, dia pakai ini ya, drip bag, kopi dalam drip bag supaya lebih praktis kalau dibawa kemana-mana. Gimana kalau kita buka saja? Ya, sebenarnya bisa disobek aja, cuman saya lupa, lebih cocok meong. Oke. Lihat ini kemasannya seperti ini. Ya, aluminium foilnya supaya rasanya tetap terjaga apabila disimpan dalam waktu lama. Jadi sistemnya dibuka seperti ini. Cet, ini nyangkut di cangkir. Oh, ini nyobeknya mudah, ini kok nyobeknya mudah. Sudah ada alurnya. Lalu kita taruh sini, buka. Set. Oke, cantik sekali. Kopi varian ini robusta, originnya ulu bulu. Harusnya sih kalau robusta ini agak lebih pahit ya. Enaknya kayak susu mungkin ya. Lalu karena saya itu kurang suka ya, saya lebih suka apabila kopi itu agak manis sedikit, maka saya akan menggunakan gula dari Walini. Jangan lupa dibeli, dapat dicari di toko-toko terdekat produksi BUMN ya, Perkebunan Nusantara. Iklannya banyak banget ini. Langsung aja kita icip-icip. Oke, tadi kita sudah seduh. Kita lihat tampilan dekatnya, bagaimana kemasannya yang cukup praktis menurut saya. Kita coba langsung. Rasanya itu lebih bright. Mungkin pecinta kopi pahit suka dengan tipikal dari kopi ulu bulu drip cafe ini. Saya rasa kalau dikasih susu ini enak ini. Kita coba ya. Wah. Ini jauh lebih friendly lah menurut saya. Kesan saya dari drip coffee ulu bulu tanggamus ini, selain kemasannya praktis ya, bisa dibawa kemana saja kalau kita ngantor, nggak bisa ke coffee shop macet, kita bisa ngopi di kantor dengan ini. Cukup bawa satu atau dua, taruh dalam tas. Kopinya enak menurut saya. Taste-nya lebih bright, lebih jelas lah, nggak bukan kopi sembarangan. Kopi ulu bulu dari drip coffee, kamu harus coba. Silakan pesen sama orang langsung di nomor ini. Terima kasih, sekian icip-icip dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.